Kesedihan Ibunda Indah Permatasari makin menjadi-jadi, membawa putrinya ke ibu kota untuk menjadi artis. Siapa sangka, karena dibutakan cinta Ari Kriting, Indah justru berubah drastis. Ini kelemahan, kekurangan Indah berubah drastis. Tadinya anaknya baik-baik saja sama orang tua, sekarang diam dan benci sama orang tua. Sebelum kita lanjutkan, ayo subscribe dan aktifkan loncengnya. Juga budayakan komentar ya guys. Terima kasih. Saya bawa ke Jakarta karena dia mau jadi artis. Saya tinggalkan adik-adiknya dan kantor saya tutup. Bahkan papanya juga bolak-balik ke Jakarta karena dia dosen. Tapi saya suruh berhenti karena keyakinanku Indah akan jadi artis, ungkap Nursyah seraya menangis ditemui di Jakarta, Senin 4 November. Semenjak menjalin hubungan asmara dengan Ari Kriting, Indah Permatasari menjaga jarak dengan keluarga. Bahkan Indah yang merasa orang tuanya terlalu ikut campur mengenai asmaranya sampai memutuskan komunikasi. Benarkah tak bisa lagi menghubungi Indah Permatasari? Maka ibundanya hanya bisa curhat habis-habisan di layar kaca. Saya kecewa, tapi kalau dia datang tentu saya kayak dapat emas. Memang saya berharap Indah datang. Malah dia pergi, sakit hati saya. Saya ngomong ke papinya, ini gimana Indah? Tolong WA dia, di mana dia? Karena saya nggak berani ngomong lagi, pungkas Ibunda Indah serasa berlinang-linang air mata.